Diminta Tiara Marlen jadi saksi, Dodi Sudrajat, biar dia dan suami yang selesaikan masalah. Tiara Marlen sudah menjadi tersangka karena menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Tiara pun meminta Dodi Sudrajat bersedia menjadi saksi, karena mantan suami Puput ini yang pertama kali mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. Ketika dikonfirmasi, Dodi Sudrajat mengaku siap menjadi saksi. Namun hingga kini, ayah Mayang ini mengaku belum pernah mendapat surat panggilan dari kepolisian. "Iya Dedi, sapaan Dodi Sudrajat, sudah bilang tadi, kalau diminta ya Dedi siap memberikan keterangan, kalau memang itu dibutuhkan. Kan Dedi sudah bilang itu," kata Dodi Sudrajat, ditemui di acara ulang tahun Farhad Abbas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, malam. Dodi Sudrajat pun membantah kalau dirinya pernah diperiksa polisi dalam kasus Tiara Marlen. Ia juga menegaskan kalau hubungannya dengan pelantun Ikan Asin itu masih baik-baik saja. "Enggak, belum ada panggilan dari polisi, belum ada sama sekali. Ini dari semalam Wa sama Tiara Marlen datang enggak ke sini. Acara Ulta Farhad Abbas, dia terima juga kan pesan, undangan, dari Bang Farhad," ucap Dodi Sudrajat. Namun soal kasus Tiara Marlen, Dodi Sudrajat mengaku tak mau berkomentar dan terlibat lebih jauh. Ayah almarhumah Vanessa Angel ini membiarkan Tiara bersama sang suami menyelesaikan masalahnya. "Soal Tiara Marlen, saya enggak berkomentar banyak karena ini kan menyangkut masalah hukumnya Tiara. Dia sudah punya keluarga, suami. Biarlah Tiara Marlen dengan suaminya yang menyelesaikan masalah ini. Dedi support aja," ucapnya sekedar informasi. Status Tiara Marlen kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mendiang Vanessa Angel beberapa waktu lalu oleh Polres Metro Depok, Jawa Barat. Tiara Marlen meminta pihak tim penyidik Polres Metro Depok memanggil Dodi Sudrajat sebagai saksi. Sebab penyanyi 32 tahun ini mengklaim semua konten yang tersebar di media sosial terkait pernyataan Vanessa Angel hamil di luar nikah berasal dari Dodi Sudrajat.